laporan mengenai kehilangan kendaraan di media sosial maupun pelaporan yang diterima oleh pihak kepolisian Mapolres Karawang, Jawa Barat, petugas dari Satuan Lalu Lintas Mapolres Karawang menggelar operasi patuh di wilayah hukum Mapolres Karawang. Operasi tersebut dilakukan berpindah-pindah untuk bisa menjaring seluruh kendaraan yang tak mempunyai surat-surat resmi berkendara. Kali ini petugas melakukan operasi patuh di Jalan Ahmad Yani Bypass dan dalam operasi petugas berhasil menjaring puluhan pengendara yang ditindak petugas karena tidak bisa menunjukkan surat-surat kendaraan maupun surat izin mengemudi atau SIM. Selain itu masih banyak sejumlah pengendara yang tak menggunakan helm serta lampu utama kendaraan yang dibiarkan mati saat berkendara. Operasi patuh ini digelar juga sekaligus memberikan edukasi terhadap para pengendara mengenai fungsi penggunaan helm untuk mengurangi angka kecelakaan. Kegiatan ini hanya bersifat rutinitas saja untuk antisipasi tentang kesadaran hukum masyarakat berlalu lintas. Intinya yang untuk helm itu untuk kasat mata helm dua terutama di Karawang masih minim. Pak, berapa nih Pak jumlah pelanggaran hukum saat ini? Ya kurang lebih untuk staf dari operasi kita kurang lebih 50 sampai 100. Tidak ada tilang Pak ya? Ya, tetap tilang secara normatif saja. Dari Karawang, Jawa Barat, Joshua Tribrata TV, Salam Tribrata.